إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadis yang ke-338. Inna Allah azza wa jalla khalaqa samawati sab'an. Fakhtara al-ulya minha fasakanaha. Wa askana sa'ira samawati man sya'a min khalqi wa khalaqa al-arbina sab'an. Fakhtara al-ulya minha fa askanaha man sya'a min khalqi thumma khalaqa al-khalqa fakhtara min al-khalqi bani Adam. Wa akhtara min bani Adam al-Arab wa akhtara min al-Arab mudar wa akhtara min mudar Quraishan wa akhtara min Quraish bani Hashim. واختارني من بني هاشم فأنا من خياري إلى خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبه أحب أحبهم ومن أبغض فأحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. Sesungguhnya Allah menciptakan ya langit 7 lapis, lalu Allah memilih yang paling atas, lalu Allah tinggal di sana, dan ia pun menjadikan penduduk-penduduk langit-langit dari siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Lalu Allah menciptakan bumi 7 lapis dan menjadikan yang paling atas untuk ditinggali oleh makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Lalu Allah memilih dari makhluknya anak Adam dan memilih dari anak Adam kaum Arab dan memilih dari Arab mudhar dan memilih dari mudhar Quraisy. Dan memilih dari Quraisy Banu Hashim. Dan memilih aku dari Banu Hashim. Jadi aku adalah orang terpilih kepada orang terpilih. Barang siapa yang mencintai Arab, maka dengan kecintaanku Allah akan cinta kepada mereka. Dan siapa yang membenci orang Arab, maka dengan kebencianku Allah akan benci kepada mereka. Syekh Al-Albani berkata, mungkar dengan lafad ini. Ya, hadis dengan lafad ini mungkar. Dikeluarkan Al-Tabrani, Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi, Abu Nu'aim dalam Dala'ilun Nubuwah, demikian pula Al-Hakim, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Ulu, Al-Iraqi dalam Mahajjatul Qurb ila Muhabbatil Arab, dari dua jalan dari Muhammad bin Taqwan. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini lemah sekali. Kenapa demikian? Karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Taqwan. Imam Nasai berkata, laisa bi thiqah, ia tidak thiqah. Kata-kata bithiqah, ya dengan tanpa alif lam itu menunjukkan akan kelemahan yang sangat. Dan di ayat dianggap lemah oleh Dharqutni. Dan yang lainnya, Al-Uqayli berkata, ia tidak bisa dimutaba'ah. Akan tetapi, kata beliau, Al-Hakim meriwayatkan dari jalan lain. Dari Amr bin Dina, dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar secara marfu, secara ringkas. Aku berkata, di dalam sanadnya ada Abu Sufyan bin Ziyad bin Suhail Al-Harithi. Aku belum menemukan biografinya siapa dia. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal dari jalan yang pertama. Lalu ia berkata tentang ayahnya bahwa ia adalah hadis mungkar. Artinya Abu Hatim, ya ayahnya Ibnu Abi Hatim berkata bahwa hadis ini hadis mungkar. Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ya, di dalam biografi Ibnu Dzakwan dalam kitab Mizanul I'tidal. Ya. Namun kata beliau yang hendak kita ketahui bahwa bagian yang terakhir dari hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Arab dan keutamaan Rasul memang ada ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang bahwa Allah memilih dari ya anak Ismail yaitu Kinanah, kemudian dari Kinanah dipilih ya, apa dari Mudhor ya Quraisy, kemudian Hashim, kemudian memilih Rasulullah SAW dari Banu Hashim, dan itu adalah hadis yang sahih dengan lafaz ini. Tapi dengan lafaz yang selengkap tadi ya, itu adalah mungkar sebagaimana dikatakan Abu Hatim, ya, wallahu a'lam.